Pasal pada KFM sebab boleh membuat website yang lebih complete from A to Z kena dengan broadcast untuk stesen berbanding dengan stesen radio yang lain. Sebab yang kita hanya discuss sebelum ni, stesen-stesen radio hanya perlukan streaming dan paparan-paparan daripada yang dulunya kita hanya gunakan blogspot dan macam-macam platform lah. Dan kita tak ada branding kita sendiri. So kita sekarang ni kita bagi open kepada stesen radio dan dan mereka boleh buat, dan sepatutnya saya rasa Melaka boleh pilot projek lah untuk stesen radio yang lain. Pihak Melaka FM telah membuat satu lonjakan transformasi. Satunya dari segi transformasi kepitangan sendiri, proaktif. Kita tak pernah menunggu. Ini kita rasa inovasi dan kreativiti ni yang anak-anak buah kita, warga RTM khususnya di Melaka FM telah menunjuk dan membuktikan mereka boleh ke hadapan, boleh memulakan tanpa menunggu arahan mana-mana. Jadi saya rasa itu satu transformasi yang amat baik. Sepatutnya stesen-stesen lain harus melihat Melaka FM sebagai benchmark. Sama ada boleh atau juga yang boleh dilaksana di stesen-stesen lain. Mempunyai budaya yang mau penambah nilai untuk menjadi satu stesen yang terbaik antara kawan-kawan. Jadi mereka sudah membuat langkah, dan saya rasa memang ini akan menjadi cabaran kepada kawan-kawan. Saya pasti lepas ini semua nak bersaing. Itu baguslah, because kita nak macam tu. Because dunia sekarang dan dunia bukan hanya di tera-tera yang kita dengar radio. Because sekarang ni kita dah konsep 360 degrees pengurusan. Maksudnya kita di lapangan, di selain di udara, di lapangan, di internet dan di mana-mana juga. Kalau kita tengok tagline kita ya,